petulanannya Misinau, gimana kabar kalian nih? Selalu jaga kondisi kalian ya. Naila lagi asik main malam nih teman-teman. Teman-teman di rumah pasti pernah kan bermain malam atau lilin ini? Warnanya yang lucu-lucu membuat kebanyakan anak tertarik untuk membuat macam-macam bentuk dari bahan ini. Seperti Naila nih. Naila lagi kecanduan bermain dengan lilin warna-warni ini loh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Naila di acara Dolanan Nyambi Sinau. Kali ini tuh Naila lagi buat malam teman-teman. Naila juga punya kawan baru nih, namanya Feve. Kamu kayaknya lagi batas ya, Fe? Kalau kamu Freya, lagi buat apa? Katanya si Freya lagi buat roti ulang tahun. Naila itu buat tas, tapi kecil kayak gini. Mana bisa ya dibawa jalan-jalan? Naila mau cari tas yang gede aja. Feve, kamu tahu nggak yang jualan tas yang besar? Aku tahu, di sana, Mbak. Oh, di sana ya? Ya udah, aku kesana dulu ya, Fe. Yuk, kawan-kawan, kita kesana. Kan, ternyata si Feve dan Freya juga lagi asik membuat tas dari bahan lilin ini. Tasnya kecil banget teman-teman. Apa bisa dipakai? Kayaknya enggak kan? Wah, mereka terlalu kecil untuk membuat tasnya. Naila juga lagi pingin bikin tas yang besar nih teman-teman, supaya muat diisi berbagai macam barang. Kalau tasnya kecil gini kan enggak bisa dipakai. Oh iya, Naila lagi berada di daerah Erowati Lor loh. Dan katanya si Feve tadi, di daerah sini ada yang membuat tas yang ukurannya cukup besar dan berbahan dari kulit. Kulit apa ya teman-teman? Penasaran kan? Naila juga nih penasaran. Permisi Ibu. Bu, ini tasnya besar-besar ya Bu ya? Bagus-bagus juga. Ini bahannya dari apa ya Bu kalau boleh tahu? Ini bahannya dari kulit sapi. Bu, Naila boleh lihat nggak sih pembuatannya? Boleh. Yuk ke sana Bu. Ayo. Nah, ini dia teman-teman. Tempat membuat tas yang berbahan baku dari kulit binatang. Hayo, tebak deh teman-teman, kulit apa aja ya yang dibuat di sini? Yap, di sini ada macam-macam kulit yang dipakai loh untuk membuat tas yang cantik-cantik ini. Di antaranya dari kulit sapi, kambing, buaya, serta kulit ular. Banyak banget kan teman-teman kulit yang dipakai. Naila dan Ibu Fia mau ke tempat pembuatannya dulu ya teman-teman. Penasaran banget nih, bagaimana caranya kulit-kulit ini disulap menjadi tas yang sangat cantik. Hai teman-teman, sekarang Naila nih udah ada nih di pembuatan tas. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Fia. Kalau ini dengan Mas siapa? Harno. Bu, ini tuh sebenarnya kulit apa ya Bu? Ini kulit bulu kambing ya. Bisa nggak kalau misalnya pakai kulit lain gitu, Bu? Bisa, ini selain bulu kambing, kita juga bikin dari anyaman kulit sapi. Terus kalau untuk itu, bulu kelinci itu kadang musiman. Sesuai permintaan juga. Nah, ini sekarang kita mau ngapain nih, Bu? Ini mau bikin pola. Pola tas buat bulu kambingnya, tas bulu kambingnya. Sekarang ini kita mau bikin pola buat tas bulu kambingnya. Ini ada ukuran-ukuran tertentu nggak sih, Bu? Ada, kalau untuk ukuran jadi yang tas ini 30 dikali 27 kali 13 cm ukuran jadi tasnya. Kalau ukuran misalnya bulu kambing itu juga beda ya, Bu, ukurannya? Beda-beda, tergantung besar kecilnya kambingnya itu. Jadi itu semuanya tuh nggak sama gitu, teman-teman. Biar lebih variasi gitu ya, Bu, ya? Iya.
kulit-kulit hewan yang Ibu Via dapatkan ini berasal dari beberapa daerah loh teman-teman. Ada yang berasal dari Semarang, Jogja, serta kota-kota lainnya. Namun, kulit-kulit yang didapatkan ini sudah diolah atau dimasak terlebih dahulu. Jadi, dijamin tidak bau dan aman untuk diolah lagi teman-teman. Nah, kali ini Naila sedang melihat proses pemotongan kulit kambing dengan menggunakan pola. Mas, habis ini kita ngapain ya, Mas? Mau proses ngelem. Ini lemnya pakai lem apa? Ini pakai lem karet. Bisa diganti sama lem yang lain? Ya, bisa, cuman kan lebih kuat pakai lem karet. Gitu ya. Yaudah yuk kita lem aja sekarang. Gini, kita lem ya, teman-teman. Prosesnya lama nggak ya, Mas? Lumayan lama. Ada teknik-teknik tersendiri mungkin kalau buat ngelem? Ya, mungkin ya ada, cuman ya semua orang bisa lah. Gitu ya. Kulit kambing kali ini yang dibuat adalah kulit kambing yang berasal dari kambing betina. Kambing betina lebih memiliki bulu yang halus dan lebih lebat dari kambing jantan. Lihat deh teman-teman, bulunya bagus ya, tapi nggak bau sama sekali loh. Bu, ini kulit apa aja ya, Bu? Kalau yang ini kulit sapi. Ini, kalau yang ini dari tadi yang bulu kambing tadi. Kalau ini kulit sapi yang udah kita anyam. Jadi seperti ini buat tas. Nah, kalau yang ini potongan kulit kambing. Lebih kecil dari potongan kulit sapi tadi. Kalau sapi kan lebih besar. Biasanya Ibu kalau ngambil kulit-kulit kayak gini dari mana ya, Bu? Ini kita ambil dari pabrik di Semarang aja. Kebetulan di Semarang juga ada pabrik kulit sih ya. Langganannya di Semarang aja. Kalau nganyam kayak gini biasanya berapa lama ya, Bu? Ini kita tergantung bentuk dan ukuran tasnya ya. Kalau standar tas ukuran medium itu kita bisa sampai 3-4 hari untuk anyamannya. Jadi tergantung ukurannya ya? Ukurannya, ya. Nah teman-teman, jadi kalau nganyam itu tergantung ukurannya. Kalau besar ya pasti lebih lama ya, Bu ya? Iya, lebih lama. Ini cara bedain-bedainnya itu gimana ya, Bu ya? Kalau bedainnya sih, kalau untuk kulit kambing itu kan lebih tipis. Kalau untuk kulit sapi itu juga kan lebih tebal dari apa? Ketebalan kulitnya kan lebih tebal dari kambing gitu. Mungkin ada cara-cara tersendiri mungkin buat bedainnya? Perbedaan kulit asli sama kulit sintetis. Kalau kulit asli itu kan dari baunya aja udah kecium ya bau khas kulitnya. Terus teksturnya juga kan kalau apa dipegang ini dia nggak pecah ya. Kalau sintetis tuh kemungkinan ini lebih apa ya, agak pecah gitu kelihatannya. Kalau untuk ekstrimnya sih dibakar gitu, dibakar pakai korek gitu kan. Kalau sintetis itu cepat terbakar. Kalau yang kayak gini nih nanti dia kayak hangus gitu aja, bau kayak bau hangus kulit gitu. Ini nggak sampai kebakar gitu ya? Nggak sampai kebakar kalau yang asli kulit. Itu tadi cara bedain kulit sintetis atau tidak, teman-teman. Sedikit tips nih buat teman-teman di rumah untuk membedakan kulit hewan yang asli dan kulit sintetis. Yaitu dengan cara dibakar, tapi tetap hati-hati ya kalau mau mengeceknya. Nah, sekarang kulitnya diberi lem untuk ditempelkan ke lapisan berikutnya. Selesai proses ini, kulitnya ditunggu dahulu hingga
benar-benar kering dan siap untuk dijahit. Selain anyaman kayak gini nih, ada mungkin model lain nggak, Bu? Kita selain buat yang anyaman, selain bulu kambing, kita juga ada inovasi kan. Misalnya ini kulit kita bordir dengan motif nanti. Sama kita ada pakai teknik pakai laser, laser cutting. Jadi kayak digambar gitu, kayak lukis tapi bentuk siluet aja. Naila, boleh main ke sana nggak, Bu? Boleh. Yuk, Bu. Teman-teman di rumah, selain kulit hewannya berbentuk lembaran seperti ini, kulitnya juga bisa dikreasikan menjadi anyaman seperti ini. Eits, nggak itu aja loh teman-teman. Ternyata kulit-kulit ini bisa dilaser dan dibordir. Bisa kebayang nggak kalau kulit ini dikombinasikan dengan cara dibordir? Nah, Naila akan diajak Bu Fia untuk melihat cara membordirnya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang jelasin Bu Fia tadi, ada tempat pembordirannya. Nah sekarang Naila udah ada nih di tempat pembordirannya. Masuk yuk teman-teman. Mesin bordirnya banyak kan teman-teman, dan semuanya menggunakan sistem komputer. Cepat banget kan mesin-mesin ini membuat suatu desain. Naila aja sangat kagum loh melihat mesin-mesin ini bergerak. Tas kulit yang dibordir ini pasti kelihatan makin cantik ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi ini tas yang kita buat. Tas kayak gini tuh kira-kira harganya berapa ya, Bu? Ini kalau untuk yang dari bulu kambing ini, range harga sekitar 850 sampai 1 juta ke atas, tergantung bentuk dan size-nya. Selain tas, mungkin ada lagi, Bu? Ada produknya, selain tas itu kita punya dompet untuk pria, dompet untuk wanita, dan ikat pinggang. Kalau cara perawatan tas kayak gini tuh gimana ya, Bu? Kalau untuk yang bulu kambing ini biasanya sih cuma diangin-anginkan aja ya, jangan, kalau bisa sih jangan kena air ya. Walaupun kena air pun langsung segera diaminkan, tapi jangan, nggak boleh kena terik matahari langsung, cuma kena sinar lampu aja. Terus sama dilap sama kayak kasa yang lembut gitu. Teman-teman di rumah, kalau ingin membuat tas sekolah dari bahan kulit seperti ini, bisa banget loh. Bisa dikombinasikan dengan teknik bordir ataupun teknik laser. Harganya juga bermacam-macam nih teman-teman. Ada yang murah, ada juga yang hingga jutaan rupiah. Tapi hasil tasnya luar biasa loh teman-teman. Dan pastinya asli produk Indonesia. Kalau teman-teman di rumah mau pesen kira-kira lewat apa ya, Bu? Itu bisa teman-temannya Naila datang langsung ke galeri kita di Jalan Erawati Utara nomor 99, atau bisa lihat di Facebook kita di Zawa Letter atau Instagram juga Zawa Letter, atau bisa kontak lewat SMS atau WhatsApp ke nomor Zawanya.
Teman-teman, gak kerasa nih udah 30 menit Naila menemani teman-teman di rumah. Sampai berjumpa lagi di episode yang lebih seru di acara Delana Nyambi Sinau. Dah.